Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa di channel Poswana Guru, alhamdulillahirrabbilalamin, pada hari ini tim dari Lab School FIP UMJ sedang berkunjung ke Kampung Inggris. Ini adalah sebuah perkampungan saya kira sangat terkenal, ya. Ini sebagai referensi tempat pembelajaran bahasa Inggris, dan ini referensi dari seluruh daerah akan datang ke sini. Baik itu di bagian timur Indonesia, bagian barat Indonesia, semua berada di sini. Semua pernah merasakan di sini ketika mereka ingin memperdalam dan menguasai bahasa Inggris. Nah, tentu di sini alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Yang pertama adalah Ketua Pengelola Lab School FIP UMJ, Bapak Dr. Andes Imam Wistaba MPD. Kemudian di sini juga ada manager, ya, atau general manager dari Genta, ya, Golden English Training, ya, course, yaitu Bapak Hendrik Sugianto. Kemudian di sebelah kanan saya itu lebih tinggi lagi, ya, beliau adalah owner owner daripada lembaga ini. Pada hari ini kita akan melakukan kegiatan penandatanganan MOU antara Lab School Fakultas Ilmu Pendidikan UMJ dengan Genta. Sebelum adanya penandatangan, ada beberapa hal yang akan disampaikan. Yang pertama, mungkin nanti akan ada prakata dari Ketua Pengelola Lab School FIP UMJ. Yang kedua, juga ada prakata dari pihak Genta. Dan setelah itu baru kita akan melakukan penandatanganan MOU antar kedua belah pihak. Sebelum melangkah ke acara berikutnya, mari sama-sama kita membuka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya adalah prakata dari Ketua Pengelola Lab School FIP UMJ. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Imam Wistaba MPD, kami persilahkan. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain, amma ba'du. Berbahagia sekali pada siang hari ini kami dari tim Lab School FIP UMJ dapat bersilaturahim dengan salah satu lembaga kursus di Pare yang sudah memiliki nama yang sudah berkibar, dan alhamdulillah kita disambut dengan baik oleh Mr. Komar dan juga General Manager Pak Hendrik Sugianto. Tujuan kami ke sini pertama adalah untuk menjalin silaturahim. Bagaimanapun juga, kalau kita ingin sukses, kalau kita ingin bisa mencapai cita-cita yang kita inginkan, kita harus banyak-banyak bersilaturahim. Dan ini siang ini kita bersilaturahim dengan keluarga Genta English Coast yang ada di Pare Kediri. Kemudian yang kedua, kita ingin menjalin kerjasama, karena bahasa Inggris itu adalah bahasa dunia. Bahasa Inggris itu adalah bahasa yang harus dimiliki oleh setiap putra-putri kita, putra-putri Lab School, karena bahasa Inggris itu merupakan bahasa dunia, merupakan bahasa percakapan dunia. Selain itu, bahasa juga merupakan kunci dari ilmu pengetahuan. Sekarang apapun itu, manualnya menggunakan bahasa Inggris. Untuk itu, kalau bahasa ini dikuasai, insya Allah nanti putra-putri kita bisa sukses dalam segala hal, dalam belajarnya. Kemudian berikutnya, pada siang hari juga akan kita tanda tangani MOU antara Lab School Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta dengan Genta English Coast. Mudah-mudahan kerjasama ini merupakan awal yang baik yang dapat kita bina untuk menjalankan tugas dan fungsi kita sebagai seorang mendidik, mendidik putra-putri Indonesia untuk menjadi generasi emas di tahun 2045. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Itulah tadi prakata dari Ketua Pengelola Lab School FIP UMJ, Bapak Dr. Andes Imam Mustafa MPD, yang pada dasarnya Lab School FIP UMJ, ya, terutama dalam hal ini mungkin lebih kepada SMP Lab School FIP UMJ, akan terus melakukan pengembangan-pengembangan dan inovasi-inovasi. Salah satunya adalah kita akan mencoba untuk merancang suatu kegiatan yang bernama in-house training untuk siswa-siswi SMP Lab School mungkin di awal tahun ajaran baru nanti, kurang lebih selama satu bulan. Ini adalah program unggulan kita, ya. Baik, untuk yang kedua adalah prakata dari Genta English Course yang akan langsung disampaikan oleh pimpinan Genta English Course, yaitu Mr. Komar. Kepadanya dengan hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terhormat Bapak Imam, Bapak Imam Rosidin, Didin Rosidin, dan tim. Thank you so much for your visiting for us. So I'm happy today because your visiting, insyaallah barokah. Amin. Amin. Jadi tidak ada kata lain, kita ada bersyukur. Thank you Allah. Kita selalu, Allah selalu give everything for us. Dia memberikan segala sesuatunya sehingga kita bisa hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat. Jadi I just say thank you, Mr. Imam and Mr. Rosidin for your visiting. Insyaallah. I'll give you best. Amin. Amin. Insyaallah. Kenapa harus Genta? Genta ini adalah salah satu kursus yang memang different style. Kita punya program kursus rasa pesantren. Jadi kita tidak hanya mengajari anak pinter bahasa Inggris, tapi karena anak-anak menjadi punya akhlak yang mulia, dia punya best karakter atau good karakter. Karena itu kita desainnya adalah bagaimana anak ini punya kebiasaan untuk melakukan ibadah. Karena di kami ini nanti ada sholat jamaahnya, kita ada apa baca Al-Qur'annya, bimbingan-bimbingan ibadah. Karena setiap ganti guru kita nanti harus baca Al-Qur'an 10 menit, setiap ganti guru 10 menit baca Al-Qur'an. Itulah grand design kami, maka kami beri nama ini adalah namanya integrated course. Tidak hanya bisa bahasa Inggris, tapi juga ini akan membiasakan anak untuk mau beribadah kepada Allah, dan bagaimana anak-anak mau bisa taat kepada kedua orang tuanya, sehingga ini nanti menjadi anak yang solih. Amin. Yang soleha, sehingga dia tidak hanya soleh-soleh saja, tapi dia punya berpikiran global. Karena itu saya ucapkan thank you for your visiting. May our God give us the best in our life. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi prakata yang telah disampaikan oleh Mr. Komar selaku pimpinan Genta English Course. Untuk acara selanjutnya yaitu penandatanganan MOU antar kedua belah pihak. Mungkin yang MOU yang pertama akan langsung ditandatangani oleh Bapak Dr. Andes Imam Mustaba selaku Ketua Pengelola Lab School FIP UMJ. Sini, Pak. Satu lagi, Pak. Baik, lalu yang kedua akan ditandatangani oleh Bapak Hendrik atau Mr. Hendrik Sugianto selaku General Manager Genta English Course. Silakan Bapak. Oke. Oke. Mungkin bisa kita ini dulu, apa namanya, di ini Pak, diserah terimakan. Karena yang ini nanti untuk dari pihak kita, yang itu untuk pihak untuk kita. Ya. Oke. Silakan terima kasih, Pak. Oke.
Oke. Terima kasih. Ya, alhamdulillah ya. Kemudian silakan yang satu, Pak. Dari Genta ke Lab School. Terima kasih, Pak. Ya. Baiklah, demikian acara singkat kita pada hari ini, yaitu sudah terjadi suatu kesepakatan antara Genta English Course dengan Lab School FIP UMJ untuk sama-sama bekerja sama dalam hal pengembangan dan inovasi pembelajaran, khususnya dalam bidang bahasa Inggris. Mudah-mudahan setelah ada MOU ini dapat kita tindak lanjuti dan dapat kita langsung eksekusi ya, paling cepat di tahun ajaran baru 2022-2023. Sekian, marilah sama-sama kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.